Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Master Kopi. Di sini gua mau review liquid apa? Liquid dari Hero 57 Luna. Ini Luna V2. V1 nya gua udah pernah nyoba tapi nggak gua review. Luna Blueberry Pound Cake. Jadi ini rasanya blueberry sama pound cake. Pound cake itu kayak roti loh. Roti cake gitu loh. Rasanya blueberry. Ini yang V2 ya. Di sini gua pakai 6 mg. Ini botol 60 ml. Ini gua udah coba ya. Ini sebenarnya ada kotaknya, udah disegel, tapi udah gua coba. Jadi udah kayak gini nih bentuknya. Udah enggak merawat lagi. Gua yang merawatin. Oke, langsung gua coba aja karena gua enggak pakai press picking karena udah ini ya liquid ini gua tetes. Gua mau ganti-ganti kapas. Lagi mager, males gerak. Wah, gua tetes dulu aja ya, biar itu rasanya ya pure. Kalau langsung gua coba, gua sampein rasanya gimana, enak apa enggak. Buat kalian nyoba, buat daily pet, buat sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, di sini gua pakai kapas katun bakun, koilnya koil fish weapon dari Baby Kim. Ohmnya ketemu 0.41 ohm. Gua pakai 40 watt. Ini single coil ya. Karena kalau mod ini kalau pakein double coil nggak ngangkat ya lo. Alexander biru mod yang gua pakai ya. RDA nya gua pakai apa ya? Kedali ya sih. Dari back dulu. Ini yang coolnya. Karena gua nggak sanggup beli yang maten. Karena yang maten harganya 1 juta lebih. Langsung kita coba icip-icip gimana rasanya liquid Luna V2. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rasain dia blueberry-nya tapi tipis. Yang lebih berasa itu pound cake-nya. Dia lembut. Terus ada manis-manisnya. Manisnya itu pas kalau kata gue. Tapi kalau tingkat kepadatan rasanya ini super bold, enak. Karena rata-rata Hero 57 itu enak. Liquid dari Hero 57 enak. Pas exhale yang gua rasain itu pound cake nya duluan tapi blueberry nya nyusul. Itu tipis hint, bisa dibilang apa ya, samar-samar gitu rasanya. Tingkat manisnya pas, rasanya super bold. Kalau gua kasih nilai ini sekitar 8,5. After taste nya itu pound cake lembut. Dibarengin sama blueberry. Blueberry-nya itu blueberry, bukan blueberry buah, tapi selai. Ini enak kalau buat sehari-hari. Luna V2, bukan Luna Maya. Oke, lu cukup sekian. Salam dari gua, Master Kopeces. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, kope.
Dorong.